Wawancara sama Bupati Lebak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau mau diwawancara. Kayaknya kalau misalkan itu agak sulit, tapi tadi agak keren juga. Sekarang kita akan wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Lebak selaku Ketua Kwarcab atau Ketua Pramuka se-Kabupaten Lebak. Kebetulan kita juga anak pramuka, kita akan sapa beliau selaku kokolot kita di pramuka, dan semoga ada kegiatan di sini. Untuk kegiatan pramuka tentunya gratis. Kita mulai wawancara. Assalamualaikum. Salam pramuka. Ini kokolot kita di Pramuka Lebak ya. Kebetulan kita dari kuartir Ranting Warung Gunung, Kak, yang kemarin baru-baru dilantik. Ada salam nih dari Wakil Bupati untuk Mabiran dan para pengurus kuartir Ranting Warung Gunung. Saya lupa untuk mereka yang Pak, harapan apa untuk pramuka di Kabupaten Lebak ini, Pak? Pertama, pramuka harus tahu tentang visinya bupati. Ya. Visi Lebak ini adalah meningkatkan wisata. Berarti pramuka ini juga harus paham tentang wisata. Jadi nanti bila perlu ada pramuka wisata. Nanti yang jadi pemandunya segala macam. Saka pariwisata sudah harus ya. Saka pariwisata itu harus dikembangkan. Iya. Ya. Ini untuk mengembangkan visinya bupati. Itu. Kemarin kita mewakili Kabupaten Lebak, Pak, kebetulan di Dispora Provinsi Banten. Kebetulan ini kaosnya kita pemuda anti narkoba. Bagaimana tanggapan Bapak tentang perkembangan narkotika di Kabupaten Lebak ini, Pak? Oke, yang pertama adalah anak muda itu harus meninggalkan hal yang negatif. Isilah dengan hal yang positif. Salah satunya yang seperti ini, juga hal-hal yang pendidikan segala macam majukan. Jadi negatif tinggalkan, banyak yang positif. Lebih banyak daripada yang negatif. Daripada narkoba, mending kita naik gunung. Lebih naik gunung. Keren kan? Betul. Makasih. Kemarin ada TOT, Pak. Trending of Trainer dari DKC Lebak kemarin ke sini. Dari para kuartir ranting, terutama kita Dewan Kerja Ranting dan pengurus kuartir, berharap tuh katanya Pak Wakil, kita pengen dong kegiatan tapi gratis katanya. Gimana itu, Pak? Ya nanti kita cerita, tenang aja ya. Kita pikirkan nanti, insya Allah. Baik, oke, terima kasih, Pak. Salam pramuka. Salam. Kita sudah wawancara, tinggal kita menikmati hasilnya saja ya. Session di Jarod Dialogo Channel Sarang.